tapi walaupun rumahan elit, garasi mobilnya tuh cukup seperti ini ya, nggak dimasukin ke dalam. Nah ini Mercy taruh di luar ini. Jadi memang orang Arab itu hidupnya kaya raya teman-teman ya, karena dari pemerintahannya juga ya dapat bantuan ya. Makanya di sini tuh nggak ada yang namanya orang miskin. Semiskin-miskinnya di Arab Saudi itu masih mempunyai mobil teman-teman, yang ngambil sembako, yang ngambil sodako itu mempunyai mobil. Bahkan mobilnya itu ya bagus-bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di vlog saya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang lagi punya hutang mudah-mudahan hutangnya cepat terlunaskan. Yang belum mendapatkan jodoh mudah-mudahan jodohnya didekatkan. Dan mudah-mudahan Allah selalu mempermudah urusan kita semua. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Oke teman-teman, di vlog kali ini saya akan jalan-jalan ya di siang hari ini, udah jam 11.40, tapi sekarang cuacanya sangat mendung sekali teman-teman ya, udah 3 hari mungkin mau hujan ini ya. Pokoknya simak terus video ini sampai selesai, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Apabila ada yang mau ditanyakan seputaran TKI, seputaran YouTube, silahkan follow Instagram saya, bisa DM saya secara langsung. Nah ini situasi siang teman-teman ya, tapi ini mendung ya. Nah kemarin saya tuh habis mangkasin ini guys, pepohonan ini. Nah ini dipangkasin ya, satu hari saya nyampe sore ini berdua sama orang. Assalamualaikum. Nah ini saya berdua sama orang Hindi ya teman saya. Ini pokoknya sekelilingnya saya potongin. Kalau yang sebelah sananya dipotongnya itu pendek teman-teman ya, tapi majikan saya nggak mau dipendekin, maunya seperti ini nih, ini bagus katanya. Dan kali ini guys saya akan jalan-jalan ya, karena jenuh diam di rumah terus. Jadi kerjaan saya tuh kerjanya kalau udah nyuci mobil beres saya diam ya. Nah sekarang majikan saya udah keluar berangkat kerja ya, jadi majikan saya itu berangkat ngantornya 11.41 ya, udah berangkat ke kantor, saya langsung jalan-jalan guys sambil ngevlog lah biar nggak jenuh. Seperti ini situasinya teman-teman ya, ini masih banyak mobil-mobil diparkir di luar, ini belum pada berangkat aja. Assalamualaikum. Gimana kamu guys? Orang India itu. Tuh lihat guys, masyaallah tabarakallah mobilnya itu ya. Nah saya tuh kebitannya mobil ini Range Rover ya, warna merah, mantap. Mudah-mudahan nanti bisa kebeli mobil guys, amin ya Allah ya Robbal Alamin. Mobil mewah, coba taruh pinggir jalan ya. Memang negara aman ini guys. Nah ini kamar saya di sebelah sini nih, pas belakang ini kamar saya. Wow, ini pohon mangga guys, udah berbunga ya. Oh, udah ada yang kecil-kecilnya tuh berbuah. Tuh kelihatan nggak? Udah berbuah ya. Kalau ke arah sana Hadigah teman-teman. Nah ini saya ada di belakang ekstra. Saya akan keliling lewat sini nih. Nanti pulang lagi ke sana. Jadi jalan-jalannya nggak usah jauh-jauh teman-teman, yang deket-deket aja biar nggak jenuh. Nah kalau arah sana tuh jelas jalan raya ya. Nah ini kurma guys, kering-kering. Apa itu? Oh, kirain elang.
boneka guys. Kaget saya, kirain ada burungnya, tahu-taunya boneka. Nah ini udah lama banget ini rumah terbengkalai ya. Tuh banyak merpatinya. Ini mungkin udah 20 tahun ini gak jadi-jadi rumah ini. Tinggalin penghuninya ini. Ini ada pekerja kebersihan ini, tapi orangnya gak ada ini, kemana? Nah, arah sana jalan raya guys. Saya mau lewat sini aja sambil arah pulang. Oh, ini rumah besar banget ya teman-teman. Banyak merpati di atas. Nah kalau ini tuh di Arab Saudi disebutnya ini villa teman-teman ya, rumah villa. Jadi rumah villa ini rumah pribadi yang enggak dikontrakin ya. Kalau di jalur sebelah sana itu namanya Emira. Kalau Emira itu biasanya dikontrakin ya. Nanti saya mau ke sana lah. Kalau ini kan namanya komplek elit teman-teman. Elit tuh bisa teman-teman lihat, masya Allah tabarakallah. Jadi rumahnya itu sangat megah-megah ya, mewah. Oh, mantep-mantep rumahnya guys. Tuh coba mobil BMW ditaruh pinggir jalan di sini. BMW guys. Ini Lexus ya. Mantep-mantep guys mobilnya ya. Masya Allah tabarakallah. Nah kalau di komplek elit seperti ini guys, nggak ada yang jualan ya. Jadi di sini tuh khusus rumah. Jadi nggak ada yang namanya ruko, rumah toko ya. Jadi kalau jalur sebelah sini khusus rumah teman-teman. Nah kalau ke arah sana, ke jalur sana itu ada rumah toko, rumah, dan di bawahnya itu toko, di atasnya rumah ya. Kalau sini jalur elit teman-teman. Nah tapi walaupun rumahan elit, garasi mobilnya tuh cukup seperti ini ya, nggak dimasukin ke dalam. Nah ini Mercy taruh di luar ini. Insyaallah tabarakallah ya. Jadi memang orang Arab itu hidupnya kaya raya teman-teman ya, karena dari pemerintahannya juga ya dapat bantuan ya. Makanya di sini tuh nggak ada yang namanya orang miskin. Semiskin-miskinnya di Arab Saudi itu masih mempunyai mobil teman-teman, yang ngambil sembako, yang ngambil sodako itu mempunyai mobil. Bahkan mobilnya itu ya bagus-bagus, ada mobil Lexus, Land Cruiser ya. Karena saya tahu itu orang sering ngambil sodako ke rumah si kakek ya. Dan mobilnya itu bagus-bagus teman-teman. Jadi di sini tuh susah sekali kalau yang nggak tahu membedakan mana yang miskin, mana yang kaya. Bahkan ya orang kaya di sini tuh sering berpakaiannya itu nggak kelihatan gitu. Kelihatannya itu orang miskin, padahal mah itu orang kaya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Karena saya tahu itu teman-teman, partner bisnisnya si kakek itu sering main ke sini. Masya Allah pakaiannya itu nggak menunjukkan bahwa beliau itu orang kaya teman-teman ya. Kalau yang nggak tahu mungkin bakal diusir sama, misalnya kalau nggak tahu nih, saya penjaga rumah si kakek nggak tahu ya, terus ada orang situ masuk, dia orang kaya, nggak bakalan ketahuan teman-teman pokoknya. Jadi teman-teman mungkin untuk video kali ini cukup sekian ya. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dan dapat menghibur ya. Ini hanya vlog ringan, vlog apa adanya. Pokoknya tambah jenuh saya diam di rumah. Nah seperti inilah situasi Arab Saudi ya. Sangat sepi sekali tuh teman-teman lihat. Pokoknya saya selalu mendoakan bagi teman-teman yang selalu setia menonton video-video saya,
Mudah-mudahan kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Saya Abdul Rahman undur diri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe guys.